Okay lah, siap. Opening kali ini sedikit berbeda guys, karena sekring motorku mati kampret. Aduh, kampret no. Lupa di servis jadi motorku tuh, lihat nah, belum. Jadi apa namanya, motornya aku sekarang dalam keadaan sakit ke Denpasar. Dan bagi pecinta bismania, aku punya tampilan bokong bus dari Gunung Harta nih. Sengaja aku lewat di belakangnya supaya kalian bisa melihat kesemokan bus. Bus kesemokan bus. Oke cuy, sekarang kita menuju kaos suka-suka alias bikin jaket lah gitu. Jadi di daily vlog hari ini aku awali dengan kita ke Denpasar dulu. Nanti untuk daily vlog di rumah kita akan awali dengan pemasangan CCTV. Tapi itu butuh editing ekstra karena kemarin itu sebenarnya nggak ada pembuatan konten ya, jadi cuman cuplikan aja. Jadi di sini sekarang kita mau capcus dulu, anjir capcus dulu. Menuju apa namanya? Ya bikin jaket lah pokoknya, gitu aja. Jadi tonton terus video ini, ada Nissan Juke ketilang tuh. Ya pokoknya tonton terus vlog inilah, skip aja. Kasih iklan apa satu biar dapat cuan aku nih. Eh, aku rating duluan, aku rating duluan, aku rating duluan. Asik, lewatin trotoar cuy, mendaki lembah. Jangan tiru kejadian ini ya guys ya, karena aku sebenarnya mau kesini cuy. Bah. Aduh, untungku masih inget jalannya loh. Aduh bersih, oh dikirain geser ke kanan. Kukira geser ke kanan, tentunya dorong. Permisi, mau bikin desain yang ukuran XL ya? 8-15. Iya, pokoknya gimana semaksimal di sana saya terima. Iya, 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 Senin sore ya. Oke, makasih. Tarik, 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 tarik. Oke cuy, motornya aku berubah loh. Oke cuy, kita baru saja mencetak stiker, mencetak jaket di tempat langganan 2 tahun lalu sih tepatnya. Dan di sini ada bahan baru katun. Namun sayang aku nggak begitu suka di bagian hoodie karena terlalu tipis, nggak seperti yang ini. Ini kan tebel dia nih. Hoodie ini kan tebel dia. Yang tadi hoodie-nya tipis dan kayak GTR. Jadi mungkin aku bakal akalin lagi ya kayaknya dia. Aduh. Jadi kita sekarang di sini mau apa namanya? Mau berkeliling lagi guys, mau cari mouse wireless untuk CCTV di rumah, karena CCTV di rumah itu apa namanya tuh, mouse-nya masih punya laptop, jadi laptopnya nganggur jadinya sekarang. Dan kita mau ke Anugrah Sale dulu di Renon. Oke lah, kita skip aja videonya. Kan nggak bisa di starter ini. Gimana nih bos? Motorku kan harus dijegregin kayak genset. Lihat nih, tuh 2020, Vario 2020 nggak punya yang kayak beginian mah. Aduh, kejedok lagi, kampret. Kok apes banget aku sekarang deh, padahal nggak ketemu anak Aram Jada. Oke lah, skip. Akhirnya sampai. Aduh. Nyari ini. Iya. Iya. Ini udah ada baterainya ya? Ada. Iya. Iya. Oke lah cuy, kita lanjutkan perjalanan. Wah, kampret. Lanjutkan perjalanan endasmu. Kita kan harus ngidupin genset dulu cuy. Nah tuh. Ngegas rok. Semoga aja nggak rusak. Oke cuy, kita lanjutkan lagi perjalanan. Namun kali ini kita mau pulang. Pulang apa kemana ya? Kayaknya kita mau ngambil gini deh, ngambil besi yang motornya aku kemarin deh. Yalah, kita mau ngambil besi dulu. Kita mau let's go ke Tabanan untuk mengambil besi yang dicet.
Jadi kalian bisa tebak sendiri ya nanti warna apakah yang aku cat itu loh. Warna apakah jadinya? Jadi sekarang kita mau ke apa namanya? Ke bengkel cat. Kayaknya dekat sini deh, kayaknya udah deket deh. Kita mau ngambil besinya itu. Aku sebenarnya bingung loh mau ngoceh apa, soalnya aku ngevlog sekarang nih keadaan terpaksa. Terpaksa karena kalian yang memaksa diriku ngevlog, padahal aku pengen santai, tapi enggak masalah sih karena hobi. Debunya. Jadi aku putuskan untuk tetap membuat konten karena no konten no cuan. Tuh lu ngomong-ngomong di mana bengkelnya nih? Di manakah bengkelnya? Ini dia. Oh, yes. Hai. Bengkel. Akhirnya sampai. Kita di mana parkir nih sebentar ya. Wah, itu dia lo. Keren lo. Mantap lo. Mantap sangat lo. Mana dia? Manakah pemilik bengkelnya ini? Itu loh, aku ngeliat loh besinya loh. Tutup bengkelnya. Waduh, gimana aku nyerpis kalau gitu? Tutup bengkelnya, tutup. Ya, ada stikernya DGS loh di sini loh. Ada stikernya DGS loh, lihat tuh. Stikernya aku nggak ada. Ada Naus Motovlog juga di sini. Stikerku mana? Nggak ada loh, kampret. Terima kasih. Oh ya. terima kasih. Bagus loh motorku jadinya loh. Yuk. Coba ya. Ini enggak ada bel. Maunya aku bel perpisahan. Din gitu loh. Tapi enggak ada bel. Aku lupa. Oke cuy, jadi warna yang aku pilih itu adalah warna gold. Hasil catnya bagus loh. Tahu gitu kenapa dulu pas dari merah ke hitam tuh aku yang ngecat. Mantap loh. Serasa udah bawa GS sekarang nih. Kalau kemarin kan cungkring kayak bawa Beat. Sekarang udah kayak bawa GS lagi nih. Tadi sebenarnya salahnya aku sih. Aku mau cerita sedikit di sini ya. Pada saat udah dipasang aku baru ingat loh ternyata skringnya putus dan tempat skring itu dihalangi sama besi yang di bawah ini gitu loh. Jadi waduh, kenapa baru bilangin pas sudah dipasang, mau dibongkar lagi tadi susah gitu loh. Jadi aku putusin untuk itu kan di luar kontrak ya, ibaratnya di luar jam kontrak, alias ya dia kan cuman suruh ngecat aja gitu, ngecat masangnya udah bonus lah anggap gitu loh. Masalah instalasi kabel sama skring itu urusan aku belakangan nanti gitu loh. Kecuali umpamanya kalau dia mau ngerjain aku kasih bayar lebih, nggak apa-apa sih. Woi, anjing. Kucing loh. Ya ampun, kasihan loh. Bukan aku yang nabrak ya, aku cuma mau ngegeser aja dia. Geser. Geser cuy. Geser sebelah sini, cuy. Pelan. Siapa yang nabrak tadi? Bukan aku yang nabrak loh. Aku cuma mau ngegeser di sini aja, cuy. Aku nggak bisa bawa kemana-mana lagi, cuy. Siapa yang nabrak tadi nih? Siapa yang punya? Enggak, bukan. Bukan siapa yang nabrak. Aku cuman bisa ngegeser di sini aja, guys, karena aku bener kerjaan masih banyak banget loh. Kerjaan masih banyak banget dan
aku ngegeser supaya apa namanya, supaya tidak dilindas sama motor dan mobil aja tadi di sana. Soalnya kalau aku mau bawa kemana gitu loh. Yang penting kucingnya udah aku pinggirin. Mati itu kucingnya. Bukan aku yang nabrak loh. Aku ada bukti nih. Kamera. Aduh. Maaf aku nggak bisa bantu ibaratnya bawa kemana ya aku kubur ya. Aku cuma minggirin aja guys. Mohon maaf banget. Aku sebenarnya ngeri yang pas megang yang pas kejang-kejang gitu loh. Nggak tahu siapa yang nabrak tadi. Aku kan lagi ada di kiri, dia di tengah tuh. Wih, lompat-lompat gimana gitu loh. Masalahnya aku ngiluan orangnya kalau ngelihat darah, apalagi pas tadi lagi kejang-kejang tuh aku seret ke, aduh, aku seret ke kanan, ke pinggir jalan.